Pipa PDRM bocor. Oke, langsung eksekusi. Kuras dahulu airnya, guys. Cari yang kecil lagi ya. Kembali dulu airnya sana. Karena masih ini aja kali ya. Iyalah. Biar lama durasinya kan. Ternyata sambungan elbownya bocor, guys, dan kita kopling pakai. Fitting gibol join, guys. Ambil bor di mobil bro dengan segala matanya. Nggak bawa kita. Nggak, Pak. Kunci berapa tuh, bro? Berapa nih ya? Ada yang panjang berapa? 20, 22 ya? 19 ya? Iya. 24 nih. Ini 17 nih kayaknya. Kalau aku bawa sama lagi. Nih, pakai itu dulu. Nah, itu bro. Oh, pas, om. Sip. Lanjut kencangin murbautnya, guys. Sampai tidak ada air. Menetes lagi ya, guys. Dengan membuka valve air PDAM-nya dan kita pastikan pipanya sudah tidak bocor lagi ya, guys. Kita tunggu sampai tekanan air maksimal. Ya, guys. Di cross dulu kali ya. Kalau udah keluar dia kan ada gelombangnya. Ada langsung. Dekat aja kok. Kita kuras lagi sisa airnya guna memastikan tidak ada air yang menetes pada bagian bawah elbownya ya, guys.
Hah? Iya. Setelah 30 menit menunggu, hasilnya pipa sudah tidak bokor lagi ya guys. Alhamdulillah pekerjaan pun selesai. Terima kasih sudah menonton ya guys. Sampai jumpa lagi di video lainnya ya guys. Sadari kepalsuan, jalanilah kehidupan. Beri aku satu bintang yang bisa ku bawa pulang. Karena malam ini bulan tak lagi terang. Hanya satu keinginan dari perindu hayalan. Sadari kepalsuan.